menyenangkan, namun bukan tentang karir bermusiknya. Postur album Hercules yang selama ini dikenal dengan tubuh berototnya kini berubah drastis. Rambut gondrongnya pun sudah dicukur. Kondisi ini terjadi akibat kanker otak atau glioblastoma yang dideritanya. Sudah lebih dari setahun album Hercules berjuang melawan kanker otak stadium 4. Ada beberapa jenis kanker otak yang bisa dibedakan berdasarkan sel asal dan tingkat keganasannya. Kanker otak itu didefinisikan sebagai pertumbuhan sel yang tidak terkontrol, tidak terkendali, yang menyebar di dalam otak. Itu ada dua jenis. Yang pertama primer, itu adalah kanker otak yang selnya tumbuh dari dalam otak. Ada tumor kanker otak sekunder, di mana selnya itu berasal dari organ lain yang menyebar ke dalam otak. Yang paling umum untuk kanker otak primer adalah glioblastoma. Artinya kanker otak yang paling ganas. Dari kanker otak primer yang sumber selnya berasal dari otak, memang sampai sekarang memang tidak menyebar ke organ lain. Selain Agung Hercules, sederet artis dan air juga pernah menderita kanker otak. Gugum Gondrong difonis mengidap tumor otak pada 2008 silam. 10 tahun menjalani rangkaian operasi dan pengobatan, dokter ini dinyatakan sembuh. Epy Kusnandar juga berjuang melawan kanker otak pada tahun 2010. Sempat difonis hidupnya tersisa 4 bulan, Epy Kusnandar berhasil mengalahkan kanker dan kini kembali berkarya di dunia hiburan tanah air. Gejala kanker otak sangat bervariasi. Dalam banyak kasus, gejalanya bahkan tidak jauh berbeda dengan penyakit umum lain. Satu-satunya cara untuk menghindari keterlambatan penanganan adalah melalui deteksi dini.